Halo guys, kembali lagi bersama kami tentang update terbaru dari dunia MotoGP. Berikut ini adalah jadwal siaran langsung race MotoGP Perancis yang digelar hari ini, Minggu 12 Mei 2024, beserta daftar klasemen terbaru MotoGP dan jadwal selengkapnya. Jadwal MotoGP Perancis pada hari Minggu 12 Mei 2024. Warm-up MotoGP jam 14.40 hingga 14.50. Rider Van Parade akan digelar pada pukul 15.00 hingga 15.40 waktu Indonesia Barat. Race MotoGP di kelas Moto3 akan dimulai pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Balapan akan digelar sebanyak 20 putaran. Race Moto2 jam 17.15 waktu Indonesia Barat. Balapan akan digelar sebanyak 22 putaran. Race MotoGP akan digelar pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat live di Trans7. Balapan akan digelar sebanyak 27 putaran. Inilah starting grid MotoGP Prancis hari ini. Start di urutan pertama ada Jorge Martin, di urutan kedua ada Francesco Bagnaia, di urutan ketiga ada Maverick Vinales. Start di urutan keempat, kelima dan keenam ada Fabio Di Giantonio, Marco Bezzecchi dan Alex Espargaro. Di urutan ke-7 ada Pedro Acosta, di urutan ke-8 ada Fabio Quartararo, di urutan ke-9 ada Franco Morbidelli. Start di urutan ke-10, 11 dan 12 ada Enea Bastianini, Jack Miller dan Miguel Oliveira. Start di urutan ke-13 ada Marc Marquez, di urutan ke-14 ada Raul Fernandez, di urutan ke-15 ada Juan Zarco. Start di urutan ke-16, 17, 18 ada Alex Rins, Alex Marquez dan Joan Mir. Start di urutan ke-19 ada Takaki Nakagami. Di urutan ke-20 ada Augusto Fernandez. Di urutan ke-21 ada Luca Marini. Start di urutan ke-22 ada Brad Binder. Berikut ini adalah daftar sementara klasemen terbaru MotoGP 2024 hingga hari ini. Di peringkat teratas ada Jorge Martin dengan 104 poin. Di peringkat kedua ada Enea Bastianini dengan 76 poin. Di peringkat ketiga ada Francesco Bagnaia dengan 75 poin. Di peringkat keempat ada Pedro Acosta dengan 73 poin. Di peringkat kelima ada Maverick Vinales dengan 70 poin. Di peringkat keenam ada Marc Marquez dengan 69 poin. Di peringkat ketujuh ada Brad Binder dengan 59 poin. Di peringkat ke-8 ada Alex Espargaro dengan 44 poin. Di peringkat ke-9 ada Fabio Di Giannantonio dengan 37 poin. Di peringkat ke-10 ada Marco Bezzecchi dengan 36 poin. Di peringkat ke-11 ada Alex Marquez dengan 27 poin. Di peringkat ke-12 ada Fabio Quartararo dengan 25 poin. Di peringkat ke-13 ada Jack Miller dengan 24 poin. Di peringkat ke-14 ada Miguel Oliveira dengan 23 poin. Di peringkat ke-15 ada Raul Fernandez dengan 13 poin. Di peringkat ke-16 ada Joan Mir. Di peringkat ke-17 ada Augusto Fernandez. Di peringkat ke-18 ada Dani Pedrosa. Di peringkat ke-19 ada Franco Morbidelli. Di peringkat ke-20 ada Alex Rins. Di peringkat ke-21 ada Juan Zarco. 22 ada Takaki Nakagami. Di urutan ke-22 ada Luca Marini. 24 ada Stefan Bradl. 25 ada Lorenzo Savadori. Sekian dulu update berita dari kami, nantikan update selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.